Assalamualaikum crafter semuanya. Kali ini kita mau bikin gelang pakai batu seperti ini. Untuk bahan-bahannya ada batu alam, lalu manik kaca, cam kupu-kupu 1 buah, ringnya 2 buah warna gold seperti ini. Dan sendalnya aku pakai 0,8 ya. Jangan lupa juga lemnya, aku pakainya lem B7000. Alatnya seperti biasa, aku pakai tangset kesukaan kita semua mereknya Nesnes. Oke, langsung saja pada teknik pertama. Kita rangkai aja ya untuk manik batunya ke senar karetnya. Jadi semua batu alam sama manik kacanya kita rangkai seperti ini. Setelah itu kita potong senar karetnya menggunakan tang potong atau bisa juga menggunakan gunting ya. Setelah itu lanjut kita ikat aja beberapa kali sampai benar-benar kencang banget. Lanjut kita pakaikan aja lem B7000 nya di bagian ikatannya seperti ini. Setelah itu kita pasangkan juntai menggunakan ring. Untuk juntainya aku pakai cam kupu-kupu warna gold, jadi ringnya juga menggunakan warna gold ya. Kita cantolin aja. Ringnya kita gunain 2, langsung aja dicantolin di bagian ikatannya tadi ya. Langsung aja kita jepit menggunakan tang penjepit ya. Nah, ini sudah selesai, sudah jadi. Untuk rangkaiannya manik kacanya kita taruh di sebelum terakhir ikatannya tadi ya. Oke, teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil.